Hah? Oh, udah. Enggak, enggak dicap memang. Udah kok, udah ngawal itu. Kita sekarang ini lagi di Pematang, Bro. Pematang Panggang Mesuji. Ini ya, ini tuh jam 6:30, jam di antara 7. Aduh, sorry bro. Jadi ini tuh 6:30, masih pagi banget. Saya udah jalan. Aslinya bro, aslinya saya lewat sini tadi malam sekitar jam 1. Tapi saya kan isi solar dulu, ngantri solar belum ada, kosong. Sampai jam 5 solar masih belum datang. Aku coba jalan lah, jalan, dan ternyata memang solar gak ada datang sampai hari ini. Sampai sekarang jam 7 belum ada yang datang. Saya nguber bongkar sebenarnya guys. Saya ibaratnya minta tolong sama kantor kan ya, supaya dapat muatan Sumatera gitu, dan diturutin, diusahakan. Ya kantor juga minta tolong ke saya bahwasanya hari Jumat harus sudah bongkar. Tapi ini hari Jumat bro, saya gak bisa nepatin janji saya, gak bisa nepatin apa maunya kantor, karena solar susah banget di Sumatera. Dan ini tol terbanggi besar Kayu Agung. Kalaupun saya paksa bro, kalaupun saya paksa ini langsung berangkat lewat tol, hari ini bisa saya bongkar. Cuman solar saya gak nyampe. Solar saya gak nyampe ke Palembang. Makanya kita lewat bawah. Nih, harusnya kita lewat tol sini. Saldo e-tol saya bro udah ada 300.000. Memang udah saya siapkan. Jadi bukan masalah ngirim uang aja, enggak ada minyak. Kenapa enggak ditol aja bang? Ditol lagi tambah parah guys. Ditol lagi itu lawannya mobil-mobil yang lewat tol makin banyak bro. Sangat kecil kemungkinan kita dapat minyak. Malah lebih susah lagi kalau kita kehabisan minyak tadi tol. Susahnya apa? Kalau seumpamanya minyak itu nggak nyampe-nyampe, mobil kita dipakai jalan nggak bisa karena nggak ada minyaknya, malah makin lama lagi kita nunggunya di tol. Kalau kita lewat bawah, di pom ini nggak ada, di pom depannya ada, di pom depannya ada, walaupun ngantri kan. Kayaknya ini, aduh, saya udah ngisi etol bro, tapi minyak saya karatul maut. Makanya aku tadi termenung sekitar ada satu jaman bro, ngelamun ini mau lewat mana, saya mau lewat mana. Kalau lewat bawah waktunya lama, saya nggak bisa bongkar. Kalau lewat tol, takut nggak ada minyak. Makanya anu banget, anjas, pusing. Banget bro.
biasanya guys ya, jalan gitu nih, sebentar guys, kameranya agak miring. Apanya kalau jalan ini semua uang aku siapkan bro, keperluannya kita dapat uang jalan sekian juta gitu ya. Nah ini buat ngisi minyaknya sekian, minyak biasanya habisnya 1,5 juta contohnya, aku siapinnya 1,7 juta buat bayar kapal sekian, buat tol sekian. Nah untuk tol itu biasanya saya langsung ke saya top upin, langsung saya masukin ke kartunya gitu. Jadi meminimalisir kehabisan tol gitu. Jangan sampai kita tuh pas bayar tol saldonya kurang. Tuh. Saya siap-siapin. Banyak sebenarnya aku lewat bawah kayak gini bukan masalah ngirit uang jalan atau kayak mana, ini darurat, bro. Rugi sebenarnya kalau dihitung itu, kalau dihitung-hitung saya rugi lewat bawah. Ruginya di waktu yang pertama. Yang kedua, saya rugi tol karena saya udah terlanjur top up tapi gak lewat tol kan. Ya emang kalau untuk tol itu bisa digunakan untuk besok, gak bisa dipakai sekarang, besok bisa digunakan kan. Tapi kan hitungannya gak seperti itu bro. Ini kan sekali jalan gitu ya. Sekali jalan nih hitungan kita tuh, hitungan saya tuh sekali jalan gitu, pengeluaran saya berapa, saya dapat bersih berapa, nah itulah. Jadi untuk pengeluaran trip berikutnya itu lain lagi hitungannya gitu. jangan dicampur tanganin gitu, yang trip kemarin sama ini dijadiin satu, nggak bisa. Dan juga lewat bawah sini bro itu sedikit rawan, makanya di sini nih ada anak-anak kayak gitu naik motor nengah-nengah berdua gitu, kita jangan klakson bro. Kalau kita klakson marah, tersinggung. Makanya buat supir-supir yang di luar Pulau Jawa, supir sil khususnya ya, kawan-kawan kita ada banyak bro, ada banyak banget supir sil yang menolak DO Sumatera dikarenakan takut jalanan Sumatera. Ada yang bilang jalannya rawan, daerah sini begini, daerah sini begitu. Sebenarnya enggak bro. Kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya, rawan enggaknya daerah itu tergantung dari diri kitanya. Kalau kita dalam berkendara itu baik, sopan, ramah gitu. Ramah itu maksudnya nih, kalau ada orang nih nongkrong di pinggir jalan gitu, anak-anak nih, namanya di pinggir-pinggir gini kan, ada yang nongkrong berdiri-berdiri atau duduk-duduk di jembatan gitu-gitu, biasanya di kampung-kampung itu kan banyak ya bro. Jadi daerah Sumatera ini kan banyak yang kayak gitu juga. Kita tuh harus ramah, senyum, laksan tuh jangan nyamdan tuh, slow aja. Ini ada yang meninggal guys. Nah itu aja. Yang penting kita tuh sopan gitu kan. Bawa mobil ya jangan ugal-ugalan, jangan digas, gak pokoknya jangan ugal-ugalan, jangan arogan lah. Utamakan penduduk lokal guys. Pulang. Yuk. Nah gitu guys, kalian lihat. Kalau kita apa ya, nyapa gitu, orang pun enak bro. Ini jembatannya bener gak guys? Gue takutnya ini jembatan rusak om bro. Kita sapa apa ya, yang sopan lah ya, intinya yang sopan lah bro. Sekarang nggak hanya di Sumatera ya, di Jawa pun kalau kitanya arogan, kalau kitanya kebut-kebutan, kitanya ibaratnya bahasa kasar atau ngotak,
ya warga pun geram bro, nggak cuma di Jawa, semua tempat, saya yakin itu, saya yakin banget. Yang tadinya warganya ramah, yang tadinya warganya sopan sama kita sebagai tamu, sebagai apa namanya kendaraan yang lewat itu kan, musafir. APPK. Nah itu, lain ada yang nyamperin saya tuh, mobil saya nggak ada capnya guys. Cuma tadi udah mampir kita, udah catat plat. Biasa bro kayak gitu. Dan kita nggak usah panik, slow, slow aja loh guys. Orang-orang nih sama aja kok, sama aja kayak kita. Dengar loh, orang-orang ini kadang-kadang ada anak-anak kayak gini nih ya. Seperti yang kalian lihat, itu panik. Bukannya berhenti atau kasih penjelasan, malah ngebut, mobil di jejak-jejak, orang jengkel lah. Ibaratnya kita di sini tamu, kita di sini nggak ada yang nemenin gitu kan. Ah, oh, udah. Nggak, nggak dicap emang. Udah kok, udah ngawal gitu. Banget sih. Supir yang belum pernah ke Sumatera itu bawaannya panikan guys, maklumin saya, soalnya cerita dari orang-orang tuh guys beneran enggak loh bro, slow aja loh. Kayak yang barusan kan dia minta uang guys, minta uang ke saya, dicap dulu kata dia kan. Aku bilang aku udah dicap. Mana nggak ada capnya? Aku bilang iya memang nggak ada capnya, tapi saya ada pengawalnya di sini. Dia udah minta uang kawalannya aja kata dia. Udah ngasih. Gini guys. Dimanapun tempat, kita ikutin aja cara mainnya. Pasti aman. Jangan kita berontak, gitu. Jangan ngelawan, gitu kan. Kita di sini tamu. Dari dulu banget di sini peraturannya begini. Ya, jangan bilang, "Wah, sekarang zaman udah beda, sekarang zaman udah berubah, udah begini-begini." Ya, gak bisa, bro. Gak bisa kalian kayak gitu. Memang tempatnya mereka begitu. Kita sebagai tamu harus ikutin apa mau mereka. Kalau mau selamat, kalau enggak, apa ya, ngerasa diri sendiri kuat, ngerasa diri sendiri hebat, ya lawan. Cuman ya mereka kalau nggak dari depan dari belakang bro, seperti kaca dilempar, apa ya, bannya dilemparin paku, gitu guys. Kerjain lah. Ya mereka kalau nggak berani depan gitu guys. Jadi kalau kita ikutin prosedur yang ada gitu kayak. Lewat sini tuh wajib dicap ya. Ya udah kita dicap. Lewat sini tuh harus ada keamanannya. Ya udah kita kasih aja. Gak banyak guys, 10.000 juga kan. 10.000. Nah, apa sih arti 10.000 dibandingkan dengan keselamatan kita kan? Kita bela-belain uang 10.000, kita lagi jalan taunya sama mereka dilemparin
paku, kena ban depan, mobil kita kebalik dan lain sebagainya kan. Nggak worth it banget loh. Ini APBK nih, cap-capan saya guys. Kalau dari sini, kesananya berhenti di sini. Tapi memang nggak dicap mobilku. Ya, gimana ya guys? Aku dengar dari sumber Jawa yang belum pernah ke Sumatera, aku tanyain tuh kenapa nggak ke Sumatera gitu. Sumber sil ya bro, sumber sil yang belum pernah ke Sumatera. Ah rawan di sininya, di Penggalanya, di Besucinya, di sini. Banyak kan gitu. Tapi ya mana? Nih guys, lihat tuh, jangan beri minyak. Sebanyak itu. Ini pas kita nyampein tadi di depan ada lagi bro. Ada pump lagi. Kenapa nggak aku nggak ikut ngantri? Itu bro, kalau aku ngantri di situ. Itu kan ibaratnya di sana tadi ngantri semua kan. Nah, yang di sini itu tempatnya baru ada minyak. Itu di depan sana mudah-mudahan ada lah, bro. Dulu jalanan ini rame banget, guys. Mau jalan aja susah banget.